Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya di channel sahabat pecinta manuk Channelnya para pecinta burung Oke okay, teman-teman di video kali ini saya akan meng-share Tentang cara penjodohan burung zebra finch Di sini saya menggunakan dua metode Metode yang pertama adalah uh, Metode kandang soliter di mana di dalam satu kandang kita isikan satu jantan dan satu betina jadi mereka tidak bisa memilih pasangan mereka karena sudah kita tentukan jantan dan betina seperti yang akan saya lakukan saat ini ya teman-teman ini saya baru beli eh, pejantan yebrafins jenis isabel dan rencananya nanti akan saya cucukkan eh, dengan betina berwarna putih dan ini betina yang nanti akan kita jodohkan dengan uh, burung zebra finch jantan yang tadi kita beli. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ambil burungnya dan kita campur ke dalam kandang uh, bersama dengan Isabel yang tadi. Nah, oke ya teman-teman. Ini untuk betinanya sudah tertangkap. Oke, okay, langsung kita masukkan ke dalam kandang bersama pejantan uh, Isabel tadi. Si betina sudah kita masukkan ke dalam kandang dan ini bisa kita lihat si jantan sudah mulai merayu betina cuma dari betinanya kayaknya belum ada respon ya teman-teman. Oke, setelah kita masukkan betina ke dalam kandang, kita juga mengasih pakan tambahan yaitu berupa kangkung dan ini sudah saya siapkan kangkung segar. Ya, ini kangkungnya sudah kita masukkan ke dalam kandang. selain kangkung juga kita kasih eh, jagung muda karena para Zebra fins itu suka dengan yang namanya jagung muda ini sudah kita masukkan jagungnya ke dalam kandang dan kita pantau sebentar nah ini terlihat betina sudah mulai turun dan memakan jagung dan disusul dengan uh, pejantan juga ikut makan jagung juga nah inilah yang saya maksud dengan penjodohan kandang soliter di dalam kandang berisi satu jantan dan satu betina dan untuk cara yang kedua penjodohan burung fins kalau tadi adalah kandang soliter Terus yang kedua ini adalah penjodohan sistem kandang uh, koloni dimana di dalam satu kandang itu kita isi satu jantan dan uh, minimal dua atau tiga betina biar si jantan bisa memilih pasangan yang dia sukai cuma kalau kita menggunakan sistem kandang koloni seperti ini uh, kita harus Pantau, karena biasanya mereka berkelahi karena rezeki pasangan. Ini sebenarnya pejantan yang kemarin, karena saya jodohkan dengan sistem kandang soliter sudah seminggu lebih, tidak ada tanda-tanda mereka berjodoh, jadi saya. Uh, merubahnya menggunakan sistem kandang koloni untuk menjodohkannya enaknya kalau kita menggunakan sistem kandang koloni seperti ini si jantan bisa bebas memilih betina yang dia sukai tapi uh, kekurangannya biasanya mereka malah berkelahi karena rebutan uh, pasangan terus lagi kesulitannya diantaranya adalah Uh, kita tidak bisa menentukan sejantan itu harus berjodoh dengan yang mana karena di dalam kandang ada banyak betina, jadi uh, sejantan bebas memilih. Ini coba kita pantau dulu sebentar. Ini terpantau kayaknya uh, sejantan sudah memilih-milih pasangan yang akan berjodoh dengan dia. Oke, okay, alhamdulillah teman-teman ya. Ini terpantau sejantan si sudah mau kawin. Jadi mereka sudah pasti berjodoh dan setelah ini bisa kita langsung pindahkan ke dalam kandang soliter biar mereka lebih nyaman. Oke okay, ya teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang. Semoga Anda terhibur dengan video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa di video-video berikutnya.